Baik kawan-kawan, jumpa lagi dengan saya Majid Uno, Ketua Lira Disability Care. Ini saya sedang melakukan kunjungan di Kabupaten Pandaan, dan di sekeliling saya ini adalah produk kerajinan, produk kreativitas berbahan dasar pengolahan plastik bekas. Jadi ini adalah produk ramah lingkungan. Jadi ini ada produk-produk yang sudah dianyam dari kawan-kawan UMKM. Nantinya kita akan bersama dengan juga komunitas disabilitas untuk memberdayakan mereka secara perekonomian juga sebagai landasan penguatan fundamental ekonomi para disabilitas dan keluarganya. Ini ada beberapa banyak produk, ini ada tisu, box tisu, ini tempat telur, ini tempat payung bisa atau tempat vas bunga. Di sini juga banyak perabotan. Intinya perabotan ini mempunyai nilai ekonomis yang cukup tinggi. Maka kita ingin berkolaborasi dengan seluruh pihak, swasta, perseorangan, swasta ataupun pemerintahan khususnya, harus memberikan support kepada komunitas penyandang disabilitas. Maka pesan dari saya mewakili Lira Disability Care, ekonomi kuat, disabilitas harus diperdayakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.